Menteri SDM Arifin Tasrif telah menetapkan 47 jenis komoditas tambang dalam klasifikasi mineral kritis. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan keputusan menteri tersebut pada 14 September 2023. Jumlah 47 komoditas tersebut terbatas dan sangat diperlukan untuk kebutuhan industri. Ia mengungkapkan sejumlah negara telah lebih dulu melakukan hal serupa seperti Perancis, Yunani hingga China. Ada 47 komoditas yang masuk dalam klasifikasi mineral kritis, diantaranya bauksit, nikel, litium, Pasir besi, logam tanah jarang, pasir kuarsa, seng, tembaga, timah, hingga titanium.